Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mania. Sekarang saya berada di Terminal Bus Liuliang. Mau melakukan trip naik bus Damri Perintis dengan trayek baru Liuliang ke Rumpin Cicangkal. Nah ini dengan driver AA Rudy. Sudah berjalan 10 bulan ya. Ini dia armadanya. Jam sudah berangkat jam 1 siang dari Terminal Liuliang. Ini dan konfigurasi seat 21. Ada bagasi ya. Tarif 10.000 saja dari Liuliang ke Rumpin dengan jarak tempuh sekitar 34 sampai 36 km. Sudah hampir 40 kilo kurang lebih ya. Sudah berjalan sekitar 10 bulan dari awal Januari. Ini rute dari Liuliang menuju ke Rumpin Cicangkal lewat Gunung Nyuncung. Nah, ini ada beberapa desa yang dilewati panjang jalur bus British Damri Liuliang Rumpin. Ini masih masuk Kecamatan Liuliang. Nanti akan melewati perkebunan karet di depan. Dan juga Sungai Cisadane. Untuk medan jalan tidak terlalu banyak tanjakan ya, tapi ada beberapa nanti yang melewati bukit. Jalan Karehkel. Oh, kondisi jalannya pas ya untuk ukuran bis dan truk. Untuk mobil pribadi ya sangat muat bila papasan. Cisangkal, pasar Cisangkal. Balas di map ya. Berapa kilometer perjalanan? Ini sudah 80% perjalanan dari terminal di Liuliang. Sinyalnya masih belum connect. Nah ini sudah connect. Ini 22 km. Ini sudah masuk Kecamatan Rumpin. Ini sudah 80%. Berarti tadi sudah kepotong kurang lebih 12 km dari terminal. Kurang lebih 34 ya, 4 km. Melewati perkebunan karet. Ya, jadi andalan ya. Penumpang di sepanjang jalur Rumpin Cisangkal. Perkebunan karet. Sama Damri yang dari Cisangkal menuju ke Rumpin. Rumpin dulu.
Liuliang. Papasan pas jam 2 ya. 3:59. 11:00. Cibodas, Kecamatan Rumpin. Mau kita tuh surang sinyale ya. Wes ngomongnya mantap. Kampung Rancap Pinggan. Yang pernah longsor, pernah putus tahun setengah yang lalu. Gunung Junjung.
ini adalah ke kanan menuju ke Ciputat, ke Jalan Raya Kemang Bogor, Jalan Raya Parung Bogor, Jalan Raya Prada Samlawi, batu ataupun pasir ya. Bisa gitu ya? Hah? Berhenti kiri, berhenti kanan. Ya, sekarang sudah sampai di Cicangka ya, setelah kepala desa, kantor kepala desa. Jam 14.58, jam 3 sore. Kemudian Damri ini balik lagi nanti jam setengah 5.